jadi benar saat ini KPK kembali melakukan proses penyidikan baru terkait dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tentu setelah sebelumnya kami menemukan kecukupan adanya alat bukti termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada proses penyidikan perkara ini, tentu kami nanti akan sampaikan secara resmi setelah seluruh proses penyidikan ini cukup, karena saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan.